What's up guys, gue Capigron. Akhirnya ada game Roblox Need More yang dari judulnya aja gue udah suka guys. Need More Smart, butuh lebih pintar. Setuju gue, setuju. Dari kemarin game Roblox Need More, bocilnya idiot semua, kesel gue. Nah kalau yang ini kan bocilnya pakai kacamata terus pakai jas. Kelihatannya sih pinter ya, kelihatannya. Ah, sudah pagi. Hari ini aku akan kuliah. Tapi ibu nggak bolehin aku ke kuliah karena aku terlalu idiot. Dan juga aku nggak punya banyak uang. Mungkin aku bisa bujuk ibuku lagi kali ya. Oh, jadi kali ini gua bukan mau ke sekolah, guys. Tapi gua mau kuliah. Udah lulus sekolah berarti. Tapi tadi katanya, apa? Biaya kuliah terlalu mahal. Terus kita terlalu bodoh. Terlalu idiot. Emang iya. Berarti sekarang gua harus membujuk ibu supaya ibu bolehin aku kuliah. Tapi sebelum itu, ini kenapa kamar gua ada plastik sampah, terus di depan ada plastik sampah? Kenapa ini? Rumah gua berserakan sampah ini. Sampahnya siapa ini? Dan juga ini gua bingung, kenapa di game Roblox Need More gua harus bisa pakai speed coil ini? Hah? Buat apa? Yaudah, ibu, apakah ibu ada di? Ya, ini kamar mandi. Terus bentar, kenapa di kamar mandi gua di toiletnya ada es krim dicemplungin? Astaga. Bukan es krim, ada wortel. Kenapa ada wortel di toilet gua? Ini maksudnya biar gua kalau lagi kalau gua lagi BAB terus kecolok gitu gua dari bawah. Bayangin aja guys, kalian lagi BAB terus dicolok sama wortel dari bawah. Udah stop. Jadi jorok kan? Ibu, itu kenapa di toiletku ada wortel, Bu? Apakah ibu ada di sini? Enggak ada ibu. Ayah, apakah ada ayah? Tuh kan, ada wortel lagi. Kenapa ada wortel lagi, ibu? Ini kenapa rumah gua banyak wortel begini ya? Ini biar apa ini? Ibu, di rumah banyak wortel, Bu. Tuh kan, di kamar sini ada wortel lagi kan? Banyak wortel, Bu. Halo, ibu. Aku ingin kuliah, Bu, seperti teman-temanku. Enggak boleh, Nak. Kamu terlalu bodoh. Dan juga nanti akan buang-buang duit doang. Yaudah, kalau begitu IQ ku berapa, Bu? Seberapa pintar aku, Bu? Coba ibu ukur deh. Ah, buset, dicek otaknya. IQ-mu cuma 10. Iya bener sih, IQ gue cuma 10 guys. Terlalu rendah itu ya, bener. Ibu selalu bilang kalau makan wortel akan tambah pintar. Oh iya, bisa jadi ya. Hah? Jadi sekarang gue disuruh makan wortel supaya tambah pintar. Iya emang iya. Buktinya kuda sama kelinci makan wortel juga nggak bisa kuliah. Ya bener sih, kalau makan wortel bisa nambah pintar ya. Tapi harus belajar juga bro. Nggak cuma makan wortel doang. Tapi mungkin beneran bisa, gue nggak tahu. Coba aja, oke. Makan satu. Oke, satu gue makan. Terus tadi ada di kamar gue lagi ya. Mana? Oh, Lidi. Ya ampun. Kenapa ada di toilet? Ini harus gue makan, seriusan. Makan wortel yang ada dari toilet. Coba dimakan. Ih, geli gue. Tapi gak apa-apa, demi tambah pintar. Mana wortel yang harus gue makan lagi? Oke, ini ya, ini masih mending lah ya. Wortelnya ada di dapur. Oke, 3 wortel. Terus ada ini 4. Terus mana lagi wortelnya? Wortelnya, buset, wortelnya ada di belakang sofa dong. Udah berdebu bro, udah kotor itu wortelnya. Beli baru aja, beli di depan wortelnya. Yaudah deh, makan aja deh. Ah, terus satu lagi ada di garasi sini. Dah. Seharusnya gua sekarang sudah tambah pintar, mungkin. Ibu, coba ibu cek lagi otakku. IQ ku berapa bu? IQ ku, coba cek lagi. Oke, berapa bu? Maaf nak, IQ-mu cuma 15. Waduh, masih terlalu rendah guys. Sana baca buku atau ngapain kek? Kalau baca buku juga bisa tambah pintar katanya. Ya tapi kalau bacanya buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan ya, ya pintar. Kalau bacanya komik sama aja. Oke, ini ada buku, satu buku. Oke, nah udah baca buku. Terus mana lagi bukunya? Oke, ini buku kedua. Buku. Oke, 3 buku. Ini buku keempat. Terus buku terakhir ada di, oke, ada di garasi. Dah, baca. Ya, baca di situ. Bagus. Coba ibu cek lagi berapa IQ-ku. Coba, ya, cek lagi otakku berapa, Bu. IQ-mu masih 20, nak. Kerendahan. Masih terlalu rendah. Mana kacamatamu? Hah, kacamata? Kenapa kacamata? Suruh pakai kacamata. Apakah kalau pakai kacamata bisa tambah pintar? Gua pakai kacamata, gua gini-gini aja kayaknya. Mana kacamata gua? Oh, kacamata gua tadi kayak aneh dia nih, ada di meja. Terus gua pakai kacamata, gua tambah pintar gitu kalau pakai kacamata. Seriusan? Wah, kambing juga nih game. Orang pakai kacamata dibilang pintar. Kayaknya gua dulu ada teman pakai kacamata nih. Nilainya malah jelek deh.
Coba ibu cek lagi sekarang berapa. Ya, cek lagi otakku bu, berapa sekarang? IQ-nya 24, itu masih belum cukup. Iya, masih belum cukup ya. Apa? Apa? Dressing up? Ah, gue disuruh pakai baju apa gitu mungkin? Apakah di sini bajunya? Oh, di sini nih. Apa ini? Ini gue cuman pakai jas doang ini. Apakah kalau pakai jas langsung tambah pintar? Seriusan? Nih kalian lihat nih guys ya. Nih kalian lihat ya. Ini foto gue pakai jas dan pakai kacamata ya. Sama seperti apa yang kalian lihat di game. Apakah gue menjadi tambah pintar? Iya. Udah, nih gara-gara nih game sih kambing nih game. Gua malah jadi menghina diri sendiri kan. Dan ibu, aku sudah pakai jas dan pakai kacamata. Nggak tahu tambah pintar apa enggak, tapi coba ibu cek aja, coba. Coba ibu cek lagi berapa? Berapa ibu? Coba cek otakku lagi berapa? IQ-nya masih 30, Nak. Terlalu rendah. Buset, masih rendah banget 30. Mungkin aku bisa menjadi lebih pintar jika aku menyelesaikan PR-ku dari 6 tahun yang lalu. Bentar apa? Jadi lu punya PR. PR-nya itu udah 6 tahun yang lalu dan itu belum selesai PR ya. Itu kayaknya PR-nya udah expired deh. Tapi ya udah deh, demi tambah pintar. Kalau sekarang lu mau kuliah berarti 17, 16, 15, 14, 13, 12. Buset, itu PR-nya dari masih SMP sampai sekarang udah mau kuliah. Buset, sana kerjain PR. Buset, itu PR apaan begitu, hah? Bentar. Ini PR-nya seriusan. Ini PR apaan ini? Ini kenapa jadi kayak creeper Minecraft ini, apa-apaan ini? Bu, aku udah kerjain PR, Bu. Coba ibu cek lagi otakku sekarang berapa. Coba ibu cek lagi ya. Berapa bu? IQ-mu 40. Kamu berprogres tapi masih terlalu rendah. Aku lihat di internet kalau apa ngobrol sama orang bisa tambah pintar. Ya kalau ngobrolnya sama orang pintar mungkin bisa tambah pintar ya. Ya kalau lu ngobrolnya sama orang idiot, kerjaannya cuma mabar nganggur ya sama aja. Tapi yaudah deh. Tapi gue ngobrol sama siapa? Ngobrol sama ini kali ini, sama penyihir ini om. Mau ngobrol om? Bukan. Apakah harus ngobrolnya sama ini? Ntar gue malah jadi sampah. Apa ngobrolnya sama pohon? Ntar gue dikira orang gila. Apa gue ngobrolnya sama tiang lampu? Kayaknya gue beneran gila deh. Oh, ngobrolnya sama dia. Bang, mau ngobrol bang. Jangan pergi bang, tunggu bang. Hari ini hari yang indah. Kata siapa? Ya, hari yang indah. Terus, maksudnya apa? Bro, emang iya bro bisa nambah pintar bro. Iya sih, otak gue plus 1 sih. Coba lagi. Hello, iya. Oh, ternyata gue kalau ketemu orang cuman gue sapa doang, halo. Terus kemampuan otak gue bertambah gitu. Bang, mau ngobrol bang. Ya, halo, dah. Apa sih ini maksudnya? Gue malah jadi bingung. Gue kira ini game yang masuk akal begitu guys. Ternyata ini gamenya masih sama-sama tidak masuk akal. Tuh, satu lagi. Terus apa? Udah, harusnya sudah tambah pintar gue sekarang. Coba ibu cek lagi bu, berapa bu? Coba, sekarang berapa ibu? Aduh, gue malah lihat tembok lagi. Coba cek lagi bu, berapa bu? Kemampuan otakku bu. IQ-mu 45%. No, ya, masih kurang tinggi ya? Mungkin aku bisa meditasi. Buset, meditasi dong. Emangnya meditasi bisa tambah pintar? Setahu gue kalau meditasi itu cuman bikin tubuh lebih tenang, lebih rileks aja deh. Lu belajar dari siapa meditasi bisa tambah pintar? Lu belajar sama dia kali ini. Ah, kambing. Gue kira ini game bocilnya kayak udah tambah pintar, ternyata masih idiot juga. Gue ikutin aja apa yang dia mau deh. Udah nih meditasi nih, tuh biar puas. Buset, badah, jadi Son Goku bro, jadi Goku. Badah, terus udah. Itu lu meditasi apa jadi Super Saiyan? Maksudnya apa itu? Kalau dengan meditasi bisa tambah pintar, gue juga mau meditasi sekarang. Meditasi nih gue sekarang. Coba, apakah gue bisa tambah pintar? Enggak tambah pintar gue, malah jadi gila. Lagian ada-ada aja sih. Apa kali meditasi tambah pintar? Coba ibu cek lagi bu. Hey ibu, tampaknya otakku sudah semakin pintar dan memanas. Coba ibu cek lagi bu, berapa kemampuan otakku? IQ-mu 55. Dengan IQ ini kamu nggak bisa kuliah. Kalau begitu bagaimana aku harus olahraga supaya bisa tambah pintar? Olahraga? Seriusan? Olahraga? Ya bisa lebih seger mungkin. Iya, kalau tambah pintar ya tergantung orangnya. Yaudah. Mana sih ada dumbbell? Oke. Terus maksudnya ini gua ya. Mungkin olahraganya harus di luar rumah kali ya. Ya, gue baru tahu kalau kayak gini gue bisa tambah pintar. Seriusan. Ya, lihat tuh bang, lihat ototku bang. Buset. Kenapa tangannya jadi berotot sebelah? Yang berotot sebelah doang lu, sebelah nggak berotot lu. Apa mungkin beneran kalau angkat dumbbell 15 kali bisa tambah pintar ya? Boleh dicoba. Nih, biar tambah pintar gue.
Berlama-lama kemudian. Lihat nih, tambah pinter gua. Enggak sih, enggak tambah pinter gua sih. Ah, scam lagi scam. Ah, gua kira beneran bisa tambah pintar. Ya udah deh, Ibu, Ibu coba cek lagi sekarang kemampuan otakku, Bu. Lihat tangan kananku, Bu, udah berotot begitu tuh, Bu. Coba cek lagi, Bu. Berapa, Bu, sekarang, Bu? IQ-mu 65. Jangan ganggu aku. Masih rendah segitu, ya masih rendah sih. Hmm, kamu tahu apa? Aku akan apa? Isi kolam renang dengan otak. Hah? Gimana gimana maksudnya? Hah, gimana? Terus maksudnya kalau misalkan ini kolam renangnya full otak semua, lu mau berenang di otak gitu? Ih, jorok dong. Tapi gimana cara ya, apakah gua harus oke? Okay? Oh ya ampun, berdoa lagi dong. Berdoa kepada siapa ini? Berdoa kepada dewa otak. Emang ada ya dewa otak ya? Mungkin ada kali ya. Coba yaudah. Oh, dewa Koeus, dewa kepintaran. Dengarlah doaku. Oke, ini Dewa Koeusnya. Buset, Dewa Koeusnya kayak profesor. Kenapa, Bang? Tolong penuhin kolam renangku dengan kepintaran. Aku nggak paham. Leh, katanya lu pinter. Isi kolam renangku dengan otak, Bro. Ya alah, gua kira lu dewa. Oh, yaudah. Oke. Bodoh, beneran otak semua. Terima kasih. Buset, dia meledak. Itu akibat terlalu pintar dia meledak jadinya. Terus ini beneran otak dong. Ini otak siapa aja? Ini lu manusia, ini lu meninggoin, hah? Sampai bisa dikumpulin segini banyak. Kok gua ngelihatnya jadi geli ya? Udah enggak geli gua ngelihatnya. Jadi geli gua kambing. Tapi gua masih belum paham sih gimana caranya gua bisa tambah pintar dengan kolam renang otak tadi. Ya enggak tahu deh. Ya udahlah ya. Coba Ibu cek lagi, Bu. Aku sekarang sudah merasa tambah pintar, Ibu. Coba Ibu cek lagi berapa sekarang? IQ-mu 110. Wow, tapi masih belum cukup. Iya sih, masih belum cukup ya IQ 110 ya. Oke, sekarang gue disuruh apa? Ke toko depan, huh? Oh, ke toko yang abang-abang penyihir tadi ya. Apakah dia bakal kirimin gue otak tambahan gitu atau upgrade otak gue? Coba. Hai. Hey, kamu mau ingin lebih pintar? Iya, tentu saja. Oke, itu akan apa? 1 miliar, 1 billion dolar. Buset, itu gue beli apaan 1 billion? Apa ini? Apa racun atau apa ini? Tapi ini tangan gue jadi lucu sebelah begini. Yaudah bang, lu nggak scam kan bang? Ini gue minum ya bang. Gue minum seharusnya gue tambah pinter ya bang. Yaudah nih, gue minum deh. Coba gue minum. Terus apa? Badah! Badah! Kepala gue makin jadi gede. Kenapa itu? Wah, kepala gue jadi otak. Bahkan wajah gue pindah ke atas tuh. Ibu, ini sekarang aku udah berasa kayak jadi musuhnya Avenger, Ibu. Musuhnya Avenger. Lihat aja begini nih. Maksudnya apa ini? Yaudah lah ya, Bu. Coba Ibu cek lagi, Bu. Berapa, Bu? Coba Ibu cek lagi kemampuan otakku. Ya, angkat nih otakku, Bu. Buset. Bodoh. IQ-mu 200. Kuliah masih belum cukup. Hah? Masih belum cukup buat kuliah segitu. Sekarang gue harus ambil magnet dari garasi. Ambil magnet. Hah? Buat apa gue ambil magnet? Oke, gue ambil magnet. Magnetnya gue arahin ke matahari. Hah? Mau tarik otaknya matahari. Emangnya matahari punya otak? Seriusan. Aku ingin kuliah seperti teman-temanku. Butuh lebih pintar. Butuh kekuatan. Aku harus ya ampun, kenapa gua harus pilih lagi? Pilih lebih kuat. Coba sekarang gua pilih lebih kuat. Abis itu gua pilih yang skip ya. Oke, coba pilih yang kuat. Oke, terus apa ini? Waduh, ada roket. Roket terus. Kenapa ini roket? Bah, lah, buminya kebakar. Meninggoy dong. Hah? Lah, bad ending. Itu bad ending. Ending pertama langsung bad ending. Kambing. Tapi sebelum itu gue penasaran, guys. Ini maksudnya apa ini? Hah? Ini bisa gue beli ini, speed coil ini. Hah? Ya ampun. Bayar lagi dong. Nggak. Scam, kambing. Oke, sekarang gue coba pilih yang skip ya. Coba gue pilih skip. Apa yang terjadi? Oke, kalau gue skip. Apa tuh yang datang? Hah? Alien dah, sama aja kebakaran. Oh, gue kira kebakaran lagi. Ternyata ini yang datang apa ini? Topi berpikir. Topinya alien kah ini? Jadi kalau gue pakai topi ini, gue jadi tambah pintar gitu. Coba gue pakai. Buset, ini gue beneran menjadi musuhnya Avenger, bro. Lihat aja gue teh. Emangnya gue begini kelihatan kayak superhero? Yang ada gue kelihatan kayak musuhnya superhero. Tapi ya udahlah ya. Demi bisa kuliah dan tambah pintar, ya udah, Bu. Coba Ibu cek lagi sekarang.
sekarang. Coba cek lagi berapa bu? Berapa bu? IQmu 10.000. Wow, kamu sekarang mungkin bisa ke kuliah dan menjadi Elon Musk. Hah? Yes, akhirnya bisa kuliah. Dibolehin kuliah akhirnya, guys. Good ending kan? Buminya masih kebakar. Buminya masih gosong. Good ending. Jadi dua ending, guanya sama-sama meninggoy. Jadi nggak ada yang good ending dong, kambing. Yaudah guys, tampaknya itu aja. Jadi ya terima kasih telah menonton video ini. Dah videonya selesai.